Apa yang anda fikir tentang diri anda setelah hadirnya orang ketiga? Bagaimana anda melihat diri anda? Apa yang anda judge diri anda? Apa yang anda fikir tentang diri anda? Apa yang anda sangka tentang diri anda setelah hadirnya orang ketiga? Rasa rendah diri, rasa diri hina, rasa diri ni tak berharga, rasa diri ni takut, resah, rasa macam kecil, rasa macam terhina, rasa macam tak bermakna, rasa macam pengorbanan selama ni dibiarkan sepi. So inilah sebenarnya impak kelukaan pada wanita yang telah hadirnya orang ketiga, bukan sekadar sakit hati yang biasa-biasa. Tetapi sebenarnya sejujurnya, untuk wanita yang pernah melalui pengalaman ini, mereka hilang sehilang-hilangnya jati diri. Mereka hilang jati diri. Jati diri dalam diri itu runtuh. Kepercayaan kepada diri itu runtuh, rasa tak berguna. Sehingga boleh menyebabkan kebanyakannya wanita rasa tak ada apa-apa. Macam aku ni tak berguna, tak berharga, tak ada apa-apa. Macam aku ni tak berguna tu sen pun. Hina sangat aku ni. Murah sangat aku ni. Tak bermakna. Aku ni macam tak dipandang, satu sen pun tak dipandang. Rasa terhina. Bayangkan, these feelings dirasai oleh wanita setiap masa. Orang mungkin mudah cakap, sabarlah, takdir. Yes, itu adalah betul. Tetapi bagaimana wanita ini nak teruskan kehidupan? Sedangkan wanita ini adalah ibu kepada anak-anak. Bayangkan, seorang ibu yang trauma, yang hilang jati diri, yang hilang kosong segala-galanya ni, tak happy, menderita, trauma, buntu, menangis hari-hari, marah anak. Bayangkan bagaimana agaknya seorang ataupun beberapa orang anak membesar dengan ibu yang menderita. Bayangkan seorang ibu yang merasakan macam dipijak-pijak maruah isteri. Bayangkan seorang ibu yang mempunyai perasaan-perasaan begini. Bagaimana anak-anak melihat ibu yang macam ni? Bayangkan apa perasaan anak anda melihat ibu yang dulunya gembira, ceria, cergas, tiba-tiba sakit, kurus kering, menderita, menangis, mata bengkak, trauma. Bayangkan bagaimana anak anda membesar melihat ibunya begitu. Sebab apa? Sebab dia impact wanita ni terlalu tertekan, dia akan impact hormon-hormon dalam diri wanita. Impact kesihatan wanita sebenarnya.